Kalau tak faham bahasa Indonesia, aku kalau bahasa Indonesia ni Pak Ustaz tak masuk rasanya. Tak sampai isi hati saya itu kepada Allah. Apakah bahasa kampung? Misalnya orang Minang, ya Allah kau banyak banan kau diminta anak pertama lo melaki, anak kedua lo corai puluh. Nah, banyak-banyak berdoa. Doa itu jangan terlalu detail. Ada orang berdoa itu detail sekali. Ya Allah, ini ada tanah mau dijual ini 25 meter kali 30 cm ya Allah. Sebelah kanan bersepadan dengan Pak Pengurus Masjid, sebelah kiri dengan Pak RT, sebelah depan Jalan Sudirman. Harga 2 juta semeter masih nego lagi. Tak perlu detail. Dan jangan pula terlalu simpel. Kadang kita berdoa ini terlalu simpel. Ya Allah, sebenarnya banyak yang ingin ku minta kepada Engkau. Tapi tak mungkin pula ku sebutkan satu persatu. Karena ku yakin Kau tahu apa yang ku mau. Nampaknya dari bunyi sambutan salamnya agak tersendak gara-gara kolak dua mangkok. Nah, kekenyangan. Anak raja memakai tongkat. Tongkat terbuat dari kayu jati. Salam pertama kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Ibu sehat? Ah, bunyinya pun terserah lah Ustaz. Yang penting habis mangkok ni, dua mangkok kolak ni. Cemana rasanya puasa yang kedua ni Pak? Berat kan? Tambah panas terik matahari tadi luar biasa. Allahu Akbar. Tapi macam itulah Pak, puasa ni kata ulama dibagi tiga. 10 hari pertama itu tanjakan. Oh, kalau menanjak tentu gigi satu. Kalau gigi satu, agak mual-mual kita sikit. Ada pula yang berkunang-kunang, pusing siang hari. Asal menengok kecoa, pas mirip, nampaknya mirip kurma siang hari itu. Menengok mama lemon ibu di dapur, pas mirip jus. Rasa melon pula. Macam itulah 10 hari pertama. Masuk 10 hari kedua, kata ulama itu mendatar. Jadi datar saja, tak terasa masuk pula 20 malam Ramadan. 10 hari terakhir itu namanya menurun. Itu tak terasa lagi puasa. Kenapa tak terasa? Banyak yang tak puasa. Karena bapak-bapak ini kadang-kadang istiqomahnya sikit aja. Kalau bahasa orang ocunya, ange-ange ciayam. Awal Ramadan masjid itu full house. Tengok al-mu'minnya sampai melimpah keluar. Saking kan ramainya di luar, di dalam tak ada. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, dan berselawat kepada sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah. Dialah akhirul anbiya wa imamur rasul, akhrajannas minaz zulumati ilan nur. Maka marilah kita kirimkan selawat dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin, jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tausiah singkat kita pada malam ini, kami kasih judul Ramadan Syahrul Ibadah. Ramadan Syahrul Ibadah. Syahrul itu bulan. Ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan selama Ramadan. Kenapa Ramadan ini mesti ditekankan Ramadan Syahrul Ibadah? Karena banyak orang tak membuat Ramadan ini Syahrul Ibadah. Lalu Syahrul apa Ustaz? Syahrul Gunawan. Film sinetron. Sinetron Korea. Siang hari nonton, malam hari nonton. Banyak sinetron-sinetron yang bagus-bagus di bulan Ramadan nih.
Lalu ada lagi orang membuat syahrul lagi, tidak lagi syahrul ibadah. Lalu apa? Syahrul yuqalak. Qalak, dua mangkok siang malam. Nah, jadi ada yang menganggap Ramadan ini bulan makanan. Asalnya Ramadan yang di pikiran dia itu makanan. Cendol, kolak, es tebu, lain sebagainya. Banyak makanan, di masjid melimpah, di rumah tak termakan. Nah, sehingga menjadikan Ramadan ini syahrul qolak, syahrul ibadah. Tapi orang yang beriman menjadikan Ramadan ini adalah syahrul ibadah, bulan yang diciptakan Allah khusus untuk beribadah kepada Allah. Maka seluruh ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu semua pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadahnya, baca Quran, pahalanya dilipat ganda Allah. Salat, pahalanya dilipat ganda. Puasa apalagi, baca Quran setiap huruf di luar Ramadan dapat satu pahala. Tapi khusus di bulan Ramadan, siapa yang baca Quran satu huruf, maka Allah beri pahala 10 pahala kebaikan satu huruf. Alif Lam Mim. Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf, 30 kebaikan Alif Lam Mim saja. Tapi jangan habis ini asal tadarus bapak tu khusus Alif Lam Mim saja. Kenapa bapak cuma baca Alif Lam Mim? Udahlah, udah 30 malam ni, sambung lagi malam besok. Tak baik. Semakin banyak semakin bagus. Lalu apakah ibadah-ibadah bulan Ramadan ini ada khususnya Pak Ustaz? Tak ada. Semua ibadah itu semua baik di sisi Allah. Tapi ada kala prioritasnya. Lalu apa yang baik ibadah-ibadah yang pertama yang mesti kita lakukan, yang kita perbanyak di bulan Ramadan ini Pak Ustaz? Yang pertama, mendirikan malam. Qiyamul Lail. Ini ibadah yang paling mantap pertama sekali. Qiyam tegak, lail di waktu malam, tegak di waktu malam. Mana dia? Inilah yang mau kita buat nanti. Namanya solat taraweh. Tegak kita. Kadang kita mulai jam 8:30, habisnya kadang jam 9:30. Lama kadang kita tegak. Banyak juga jamaah yang khawatir di belakang. Lah, mulai imam nih pak. Padahal ini qiyamul lail, berdiri di tengah malam, namanya taraweh. Lalu kenapa dinamakan taraweh ini Pak Ustaz? Sementara nanti jam 2 kita bangun lagi, apa namanya? Qiyamul lail juga, tapi sholatnya beda. Apa nama sholatnya? Sholat tahajud. Nah, makanya habis ceramah ini sholat taraweh, tutup witir. Mau yang tadarus silakan, yang tak tadarus silakan pulang. Habis di rumah tutup handphone, matikan TV, langsung tidur. Kami susah tidur jam 10 nih Pak Ustaz. Biasa tidur jam 12, minum antimo. Dah saya minum Pak Ustaz 2 biji tak mempan, minum satu papan. Insyaallah tak bangun-bangun 3 hari 3 malam. Habis itu bangun tidur, habis itu bangun di sepertiga malam terakhir. Kapan kata Nabi sepertiga malam terakhir itu Pak Ustaz? Kan mana batas waktu cara menghitungnya? Hitung jam maghrib sampai jam subuh. Ini cara menghitung sepertiga malam terakhir. Jam maghrib anggaplah jam 6. Subuh jam 5. Dari jam 6 sampai jam 5 subuh terbentang jarak 11 jam. 11 jam dibagi 3. 3 jam terakhir sebelum subuh, itulah dia sepertiga malam terakhir. 3 jam setengah. Maka kalau jam 5 subuh masuk, kita hitung mundur 4, 3, 2 tambah setengah, berarti jam setengah 2 atau jam 1:30 itu sudah masuk sepertiga malam terakhir. Maka ibadah, banyak sholat. Sholat pertama ini namanya taraweh. Kenapa namanya sholat taraweh Ustaz? Kenapa bedanya dengan sholat tahajud nanti? Sholat taraweh ini namanya sholat yang diambil dari kata tarwiha. Tarwiha itu santai bahasa kitanya Pak. Jadi sholat taraweh itu sholat duduk yang ada duduknya sejenak. Habis 2 rakaat duduk. Nanti gorim baca
doa solawat Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Maujud. Nah, jadi jelas. Kadang-kadang gorib nih kita musafir lewat mau ke Pekanbaru, mampir sholat taraweh di masjid, tak jelas lagi gorib tuh. Oh makbud, oh makbud, imamnya lama makmumnya cabut. Jadi jelas. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Maujud. Habis itu tegak balik. Ah, berapa rakaat? 8 rakaat. Habis itu tambah 3 rakaat witir terakhir. Itu namanya sholat tarawih, sholat santai. Karena di zaman Nabi, kenapa ada duduk di antara rakaat ketiga dengan rakaat keempat? Kenapa ada duduk itu? Karena di zaman Nabi itu jamaah habis sholat sambil tayatul akhir, mereka duduk santai dulu. Bahkan di zaman Nabi itu kenapa mereka hidup santai? Karena ayat yang dibaca Nabi itu panjang. Suratnya Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Makanya habis tayatul akhir salam, mereka ada yang tawaf Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah 7 putaran. Mana yang tua-tua tak sanggup tawaf baca Quran, ada yang berzikir habis itu ulang lagi. Kalau kita tak ada yang tawaf, tak ada yang berzikir, kena al-hakumu takasur, apa pula lama-lama. Habis itu tegak balik, tutup witir, nanti malam ulang lagi sholat. Bangun, kalau bisa mandi, yang tak bisa mandi wudhu pun jadi. Sholat yang pertama sholatnya sholat wudhu dulu, jangan sholat tahajud, sholat wudhu dulu. Berapa rakaat? 2. Apa dalilnya Pak Ustaz? Hai Bilal, ta'al Bilal kesini. Sami'tu dafan alayya baina yadaika fil jannah, kudengar bunyi selop sendal terompamu di dalam surga. Hai Bilal, apa amalmu Bilal? Kata Bilal, aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sesudah wudhu. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya ni wudhu ni tiap hari. Apa tuh nasi wudhu? Salah. Wudhu 2 rakaat setelah wudhu. Habis itu setelah 2 rakaat habis wudhu tegak balik. Apa nama solatnya? Solat sunat taubat. Kita manusia banyak silap salah, berdosa kepada Allah. Ma min muslimin yuznibu zamban, manusia itu tempat silapnya salah. Maka kalau bisa jangan hanya istighfar saja, banyak-banyak sholat taubat. Berapa rakaat? 2 rakaat minimal. Paling banyak Pak Ustaz terserah, unlimited, tidak ada batasan. Habis sholat taubat tegak balik. Apa nama sholatnya? Ada yang namanya sholat hajat. Bapak ibu, kita semua punya hajat masing-masing. Ceritakan kepada Allah dalam sujud terakhir sholat hajat kita. Habis itu 2 rakaat tegak balik, barulah sholat tahajud. Habis sholat tahajud nih, tutup lagi pakai witir Ustaz? Enggak perlu. Karena kita sudah witir selesai terawih tadi. La witrani fil lail, tak boleh witir 2 kali dalam semalam. Kecuali di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan tutup dengan witir. Kalau dalam Ramadan jangan witir lagi, karena kita sudah witir tadi. Jadi berapa rakaat sebenarnya sholat malam nih Pak Ustaz? Terserah mau berapa rakaat. Kalau kita bandingkan sholat kita dengan Imam Ahmad bin Hanbal, atau kita kenal dengan Muhammad Hanbali, nama anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ditanya jamaah, hai Abdullah Ahmad bin Hanbal, berapa rakaat sholat ayahmu itu siang dan malam? Kata Abdullah Ahmad bin Hanbal, ayahku sholatnya sujudnya selama siang dan malam itu salasa mi'atir rakaat, 300 rakaat. Ini perlu saya jelaskan 300 rakaat nih, supaya kita yang 8 rakaat nih tidak petantang petenteng. Wah, 8 rakaat tadi dah. Jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang yang di bawah, tapi bandingkan ibadah kita dengan para ulama, maka ibadah kita itu tidak ada apa-apanya. Apalagi kalau dibandingkan dengan Ali Zainal Abidin, nama ayahnya namanya Ali, nama anaknya Husain, Husain punya anak namanya Ali, Ali atuk, Ali cucu.
Bagaimana cara membedakan antara ahli cucu dengan ahli atuk dengan ahli cucu? Maka ahli cucu ditambah namanya Ali Zainal Abidin. Zainal perhiasan, Abidin ibadah. Karena namanya Zainal Abidin perhiasan ibadah, karena sholatnya siang malam 1000 rokaat. Nah, coba bayangkan, kita baru 8 lawan kita 1000. Petantang. Oh, alhamdulillah Pak Ustaz, saya 8 rokaat tadi. Ente kok bangga sholat 8? Kalau saya tak sembahyang. Jadi kalau dibandingkan dengan yang tak sembahyang, kita bangga. Tapi kalau dibandingkan dengan ahli ibadah, sholat kita yang 8 rokaat itu belum ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak ibadah, banyak sholat pada bulan Ramadan ini, perbanyak amalan-amalan yang akan menambah ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ibadah yang pertama, qiyamul lail, berdiri tegak di tengah malam. Lalu ibadah yang kedua, apa yang paling bagus di bulan Ramadan nih Pak Ustaz? Yang kedua, wa aksirut du'a, perbanyak doa. Karena di bulan Ramadan ini doa kita makbul, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak-banyak berdoa. Sekarang saya tengok udah banyak yang tak berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang. Tak ada yang berdoa. Pas ditanya, kau kenapa tak berdoa? Yang lama aja belum kabul lagi Pak Ustaz, masa ditambah lagi? Jadi banyak-banyak berdoa. Di bulan Ramadan ini doa ibu semua makbul, doa bapak semua makbul. Maka kalau bisa ibu kalau marah sama anak, jangan mensumpah serapa, mencaci maki anak. Anak setan. Nah, patutlah anaknya itu jadi setan, karena doanya tak baik. Tapi kalau marah sama anak, coba doanya yang paling baik. Panggil anak tuh, hai sini kau nak, sini kau calon gubernur ya, sini kau calon bupati Rokan Hulu. Perbanyak doa, karena ucapan itu adalah doa. Perbanyak doa. Doa itu haruskah bahasa Arab Pak Ustaz? Enggak. Doa tak harus bahasa Arab. Ustaz kan iyalah pandai bahasa Arab. Kami ini doa tak harus bahasa Arab. Solat baru bahasa Arab. Tapi kalau doa, 4 saja yang bahasa Arab. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, solawat. Habis itu, bahasa kita aja lagi. Mana yang bahasa Jawa, pantai lah bahasa Jawa itu. Mana yang bahasa Minang, pantai bahasa Minang. Kalau tak paham bahasa Indonesia, aku kalau bahasa Indonesia nih Pak Ustaz, tak masuk rasanya. Tak sampai isi hati saya itu kepada Allah. Apakah bahasa kampung? Misalnya orang Minang. Ya Allah, kau banyak banget yang diminta anak pertama lo melaki, anak kedua lo corai pulau. Banyak-banyak berdoa. Doa itu jangan terlalu detail. Ada orang berdoa itu detail sekali. Ya Allah, ini ada tanah mau dijual ini 25 meter kali 30 cm. Ya Allah, sebelah kanan bersepadan dengan Pak Pengurus Masjid, sebelah kiri dengan Pak RT, sebelah depan Jalan Sudirman. Harga 2 juta semeter, masih nego lagi. Tak perlu detail. Dan jangan pula terlalu simpel. Kadang kita berdoa ini terlalu simpel. Ya Allah, sebenarnya banyak yang ingin ku minta kepada Engkau, tapi tak mungkin pula ku sebutkan satu persatu, karena ku yakin Kau tahu apa yang ku mau. Itu tak boleh. Sampaikan satu persatu hajat kita, berdoa kepada Allah. Dua, ibadah qiyamul lail. Yang kedua, fasirud doa. Yang ketiga, sedekah. Ini yang mengerikan sekali. Bulan Ramadan ini pahala sedekah ini luar biasa. Maka kata Allah di dalam Al-Qur'an, "Laula akhartani ila ajalin qarib." Berapa banyak mayat yang ingin keluar dari kubur? Kenapa mereka minta keluar? Fa asaddaqu minas solihin, karena mayat itu ingin bersedekah. Coba bayangkan, mayat minta balik ke dunia. Ditanya malaikat, "Hai mayat, kalian minta ke dunia mau apa?" "Mau sedekah." Fa asaddaqu minas solihin, kami ingin bersedekah dan beramal soleh hai malaikat. Maka kita hidup hari ini di dunia ini, mumpung hidup masih ada di bulan Ramadan, rezeki yang diberikan Allah, berikan di jalan Allah di dalam bulan suci Ramadan. Ibu-ibu yang masak cendol, masak gulai ayam, gulai kambing di rumah, banyakkan kuahnya. Untuk apa Pak Ustaz? Antarkan ke masjid,
antarkan ke panti asuhan, antarkan ke anak yatim fakir miskin. Nah, maka perbanyak kuah. Tapi jangan pula siap ini komplain pengurus masjid, Ustaz, semenjak ceramah Ustaz itu kuah aja, tak ada ayamnya, tak, kuah aja. Pas ditanya ibu itu, kenapa bu tak ada ayam, kata Ustaz kemarin kuah lebih baik. Kalau udah kuahnya disuruh banyak sama Nabi, berarti isinya pun harus dibanyakkan. Nah, maka banyak sedekah. Maka hari ini kita bersedekah membangun rumah Allah, bangun fakir miskin, santuni anak yatim, pahalanya 27 kali lipat lebih banyak daripada sedekah di luar Ramadan. Ibu datang ke masjid, bapak datang ke masjid, bawa uang 10 ribu lewat kotak. Ini tak ada kotak, saya tengok. Entah kotak gaib, enggak tahulah saya. Nah, ini masjid kita nih, jangan disangka siap nih Bapak Ibu. Ini kalau mati lampu, takut kita menengoknya nih. Jendela kita belum siap. Nah, lewat kotak, ibu bapak bawa duit 10 ribu. Masuk ke dalam kotak 2 ribu perak. Bawa pulang 8 ribu. Sisa 8 ribu. Pertanyaannya, yang mau dibawa mati yang 8 ribu apa yang 2 ribu dalam kotak? 2 ribu dalam kotak. Lalu kenapa tak diputar balik 8 ribu dalam kotak, 2 ribu dalam saku balik? Tapi kita berat, karena nanti berpikir pulang nanti, mana tahu ada bakso bakar, ada pula bakso yang mau dibeli. Ma akalta fa ablaita, yang kau makan busuk, wa ma labista fa ablaita, yang kau pakai lapuk, wa ma tasaddaqta, yang engkau sedekahkan itulah yang akan kau bawa mati. Maka kalau sedekah itu jangan pernah pelit, bakhil, kikit, kedekut. Berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Belum kita bersedekah, gantinya sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa man tasaddaqa, siapa yang bersedekah pada subuh hari, dua malaikat turun dari langit sampai ke bumi. Apa kata malaikat yang pertama? Ya Allah, berilah ganti kepada orang-orang yang bersedekah. Maka orang yang bersedekah subuh hari sudah didoakan malaikat, ya Allah, kasih ganti orang-orang yang bersedekah. Bapak ibu yang sedekah malam ini, subuh besok sudah didoakan malaikat. Apakah yang bersedekah saja didoakan Pak Ustaz? Tidak. Malaikat satu lagi berdoa, ya Allah, berilah celaka, kehancuran bagi orang yang tak mau bersedekah. Nah, jadi yang bersedekah disuruh malaikat minta diganti oleh Allah, dan yang tak bersedekah disuruh binasakan oleh Allah, oleh malaikat. Maka hati-hati, banyak-banyak bersedekah pada bulan puasa ini. Insya Allah semua amal ibadah kita pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini, semua pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak bersedekah, fa aksirud doa, banyak-banyak berdoa. Qiyamul lail, perbanyak solat di tengah malam. Insya Allah kita akan selalu istiqomah. Sampai kapan? Bukan sampai raya Idul Fitri datang, tapi sampai ajal datang menjemput. Maka perbanyak. Apakah itu saja yang paling bagus amal ibadah pada bulan Ramadan ini Pak Ustaz? Tidak. Bukan hanya qiyamul lail, bukan hanya perbanyak doa, bukan hanya bersedekah. Tapi tak mungkin pula saya sampaikan semuanya malam ini. Kalau saya sampaikan malam ini jam 10 kita siap, kapan lagi terawihnya? Ini aja udah penuh sampai keluar nih, ha. Saking kan panasnya. Alhamdulillah malam ini penuh luar biasa. Seluruh masjid di ujung batu ini 40 kurang lebih data masjid yang ada di IKMI Kabupaten Rokan Hulu. 40 masjid rata-rata sudah saya absen. Dari awal sampai akhir Ramadan, macam mana masjid itu? Sama penyakitnya semua, walaupun pengurusnya beda, tapi penyakitnya sama. Asar Ramadan pertama full. Kalau masjid dekat rumah saya tuh Pak, Petakur Atas, itu sampai sholat di emperan, di teras masjid. Tapi itu saya jamin cuma 3 malam aja tuh. Yang 3 malam tuh, masuk malam keempat, hanya dalam masjid ini saja. Semangat kita tuh kan di awal, naik malam 10, terus malam ke 12, terus malam 20, makin berkurang 1 sab, 1 setengah sab, setengah sab, ada yang 2 sab. Apalagi malam 25, habislah toko baju, kue, habis semua. Terakhir malam 28, 29, 30, tinggal gorim dengan imam saja. Sisanya kemana? Balik kampung.
itu penyakit masjid rata-rata. Yang malam 25 ke atas habis diambil pasar malam, habis diambil toko baju. Tak percaya, ceklah besok malam 25 ke atas, mana ramai masjid Al-Mu'min ni daripada toko baju. Ah, coba tengok, buktikan cakap saya ni, lebih ramai toko baju daripada masjid. Ah, mudah-mudahan kita istiqomah sampai Ramadan terakhir, bahkan sampai ajal datang menjemput. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kajian tausiah kita pada malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.